Komik Bobo Boys Sfera Kuasa. Cerita kali ini adalah prolog Sfera Kuasa. Jangan lupa ambil cemilan dan minuman biar seru nontonnya dan selamat menikmati. Adalah robot berteknologi tinggi yang mengandungi kuasa-kuasa yang hebat menjadi rebutan ramai. Power Sfera telah lari dan bersembunyi di sekitar galaksi. Dahulu kala, di hujung galaksi Nusagima, terletaknya planet Atata 3, planet yang dihuni bangsa Kubulus. Mereka terkenal dengan kemajuan teknologi yang dibangunkan oleh bangsa Kubulus itu sendiri. Mereka hidup aman selama berpuluh-puluh ribu tahun. Sehinggalah detik itu, bangsa planet Atata 3 diserang oleh bangsa alien jahat lainnya. Serangan itu begitu dahsyat sekali dari segala arah. Mereka datang dan menyerang dari udara, darat, dan laut. Tidak ada siapapun yang menyangka hal ini semua akan terjadi kepada bangsa planet Atata 3. Sekarang planet Atata 3 sedang diambang kehancuran dan kemusnahan. Di samping itu juga bangsa planet Atata 3 juga dibayang-bayangi oleh kepunahan bangsa mereka sendiri nih. Tapi di suatu tempat yang sangat rahasia dan tersembunyi dari pengetahuan armada musuh, yaitu Pulau Terapung. Kemudian bangsa Kubulus mengumpulkan semua ahli dan pakar mereka untuk menciptakan senjata yang dapat melawan musuh. Nama program itu adalah program Power Sfera. Dan akhirnya dari program Power Sfera tersebut terciptalah Power Sfera pertama yang kita kenal, yaitu Klam Kabot. Musuh mereka mencoba menghancurkan Klam Kabot itu, tapi usaha mereka sia-sia dan gagal karena Klam Kabot bisa mengalahkan armada musuh. Mereka yang terselamat dari peperangan itu bersama memulihkan semula planet Atata 3. Dan kini planet Atata 3 jauh lebih maju dan hebat dari sebelumnya. Dan kini juga terciptanya beberapa power sfera lainnya dan generasi terbaru juga. Kini sfera kuasa atau power sfera telah menjadi bagian kehidupan dari bangsa Kubulus itu sendiri. Namun dengan kekuatan sehebat itu, bangsa Kubulus sekarang menjadi gila dengan kekuasaan dari power sfera tersebut. Kini sfera kuasa diprogram untuk menjadi senjata pemusnah. Dan kini bangsa Kubulus menjadi kekuatan penakluk baru di antara galaksi. Tetapi Klam Kabot tidak menyetujui tindakan yang dilakukan oleh kerajaan baru Kubulus. Siapa yang menyangka bahwa penyelamat bangsa Kubulus dahulu sekarang telah menjadi lawan utama mereka. Akan tetapi bangsa Kubulus tidak seperti dulu kala. Dan kini bangsa Kubulus sudah lebih bersedia menghadapi serangan-serangan lainnya. Dan demi menyelamatkan power sfera yang tinggal, Klam Kabot lalu menggunakan kuasa teleportasinya untuk mengirim semua power sfera ke penjuru galaksi dengan acak. Sebelum melarikan diri juga, Klam Kabot juga berjanji untuk tidak membiarkan sfera kuasa jatuh ke tangan yang jahat. Semenjak kejadian tersebut, kini kerajaan Kubulus telah mengerahkan semua armada mereka untuk memburu dan menangkap semua sfera kuasa hingga masa kini. Tamat.
Prolog Sfera Kuasa. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita tersebut. Dan untuk video pembahasannya akan datang ya, jadi tungguin aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika menganggap video cerita ini terbaik. Dan jangan lupa dong share ke teman-teman kalian yang suka Boboiboy, karena cerita ini sangat menarik banget untuk fans Boboiboy banget ya, seperti saya. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Goodbye teman-teman, see you in the next video.